Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Dalam video kali ini, Efek Revisi akan merekomendasikan game Android Online yang tergolong cukup baru dan masih memiliki pemain yang belum sebanyak game MOBA populer ataupun game Battle Royale yang saat ini sangat populer namun cukup seru untuk dimainkan. Tapi sebelum kita menuju topik utama, kita mau ingatkan lagi kepada fellow gamers kalian untuk mengklik dulu tombol subscribe dan juga tombol like-nya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 5 game Android Online terbaik versi Efek Revisi. Frog Pro Shooter. Frog Pro Shooter merupakan game FPS online yang masih dalam tahap pengembangan dan belum resmi dirilis saat video ini dipublish, namun kalian masih tetap bisa mencobanya dengan mendownloadnya di Google Play Store. Gameplay yang dimiliki game ini memiliki konsep yang cukup unik dengan mengusung tipe permainan shooter. Dalam game ini, kalian akan bermain dalam sebuah pertarungan di sebuah arena yang futuristik. Dalam pertarungan tersebut, terdapat dua tim yang saling bertarung untuk menjadi pemenang dengan mengalahkan masing-masing anggota tim lawan hingga bar health tim lawan mencapai 0. Kalian bisa memilih puluhan karakter dengan kemampuan yang saling berbeda yang bisa kalian build ke battle deck kalian. Selain itu, game ini pun mengusung grafik yang colorful dan cukup memuaskan. Gravity Rider. Gravity Rider adalah game bertipe racing di mana kalian akan mengendalikan sebuah motor yang futuristik dengan melintasi berbagai trek yang menantang. Trek-trek yang disediakan dalam game ini juga merupakan trek yang bertema futuristik dengan setting di ruang angkasa. Kalian bisa bermain dalam mode solo untuk menyelesaikan berbagai level yang ada, ataupun bermain bersama pemain lainnya untuk menjadi yang tercepat. Selain memiliki penyajian yang sangat menarik mulai dari grafik 3D hingga sound efeknya, game ini juga memiliki gameplay yang seru dan adiktif. Kalian pun bisa membeli, mengupgrade, serta mengkustomisasi motor yang kalian gunakan. Tank Slot. Sebuah game battle arena yang akan membawa kalian ke dalam pertarungan antar tank dengan low poly grafik. Dalam game ini, kalian akan bertarung dalam sebuah arena dengan dua tim yang berbeda yang harus saling bertarung dalam waktu tertentu. Setiap tim terdiri dari 3 orang dan tim dengan jumlah kill terbanyak akan memenangkan pertarungan. Kalian bisa mengupgrade berbagai bagian dari tank yang kalian gunakan. Game ini memiliki konsep yang menarik dan potensi yang cukup baik, meskipun nampaknya game ini masih memiliki kekurangan di mana kalian tidak benar-benar bermain dengan pemain lainnya, namun mungkin melawan AI. Kalian pun bisa mencobanya dengan mematikan koneksi internet kalian saat bertarung. Left to Survive. Left to Survive merupakan game shooting yang mengharuskan kalian untuk bertahan hidup dari sebuah kota yang sudah diserang wabah zombie. Sebagai game shooting, kalian harus menembaki para zombie yang mencoba memakan kalian dengan menggunakan berbagai senjata yang ada. Selain mengalahkan zombie secara langsung, kalian pun bisa menghancurkan sebuah base dengan menggunakan helikopter dan mencuri sumber daya dari orang-orang yang masih bertahan hidup lainnya. Selain itu, kalian pun bisa membangun base kalian dan juga mengupgrade-nya. Selain menyediakan mode campaign yang mengharuskan kalian bermain dengan mengikuti cerita, kalian pun bisa bermain dalam mode PvP ataupun mode base raid. Infinity Ops. Infinity Ops adalah game multiplayer dengan science fiction setting. Game ini berlatar jauh di masa depan, di mana umat manusia sudah melampaui batas perkembangan teknologi dan dunia sudah berada dalam kekacauan. Dalam game ini, kalian akan bertarung dalam pertarungan tim PvP dengan beberapa kelas yang berbeda. Game ini memiliki grafik yang cukup detail dengan berbagai efek lighting yang keren. Kalian pun bisa mengatur settingan grafik agar sesuai dengan kemampuan handphone kalian. Ada 4 pilihan mode permainan dalam game ini, yaitu Team Deathmatch, Deathmatch, Hardcore, serta Custom Games. Itulah 5 game Android Online yang kami rekomendasikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Fellow gamers, Efek Revisi, find the game, find the joy.